Menteri BUMN Erick Thohir meminta masyarakat untuk waspada karena tidak menutup kemungkinan harga Pertamax bisa naik. Penyesuaian harga Pertamax bergantung kepada pergerakan harga minyak dunia. Menteri BUMN menjamin penetapan harga Pertamax transparan berdasarkan pergerakan harga minyak dunia. Hal ini terlihat saat Pertamina menurunkan harga Pertamax pada 3 Januari lalu. Harga Pertamax turun dari Rp13.900 menjadi Rp12.800 per liter. Kemarin pemerintah karena minyak dunia turun, ingat nih, minyak dunia turun, ya BBM yang sesuai dengan harga pasar seperti Pertamax diturunkan. Tapi kita harus waspada, bukan tidak mungkin Pertamax juga nanti naik minggu depan atau bulan depan. Nah, tetapi pemerintah membuka data setransparan mungkin, tidak ditutup-tutupi. Kalau harga minyak dunia turun, ya pasti harga Pertamax turun. Petrolite masih disubsidi Rp1.000 lebih. Solar masih disubsidi, dibantu oleh pemerintah 6.500.